punya azab yang maha besar, ya, yang maha pedih. So fitnah haram hukum dia, jelas, ya. Kerana fitnah itu dia jadi haram sebab dia merupakan pembohongan, benda tak ada asal pun, penipuan. Yang kita khawatir hari ini dalam masyarakat kita bukan soal dakwah, tetapi soal fitnah. Tak fitnah, fitnah ni, intent fitnah apa? Niat fitnah ialah menjatuhkan seorang. Niat dakwah menegakkan keadilan. Dua benda yang berbeza. Dakwah menegakkan keadilan. Fitnah menjatuhkan seseorang. Tak jatuhkan seorang apa? Panggil orang ramai, tayang gambar lucah. Tak jatuhkan tak nama-nama. Tak boleh cara lain kan? Kita duk marah, duk ceramah, kita nak masyarakat kita supaya ada adab sopan. Tapi tayang gambar lucah. Kalau tengok seorang-seorang tu cerita lain. Ni pi panggil orang pula untuk tengok gambar lucah. Apa niatnya? Untuk menjatuhkan seseorang. Itu yang dikatakan fitnah. Kalau dia nak mendakwa di atas keadilan, perlukah dia menunjukkan bahan yang jijik ini? Ada cara dia yang lain, terus pergi buat laporan. Tapi mengapa dia menayangkan bahan lucah? Kalau tuan-tuan beli bahan lucah, tengok bahan lucah, memiliki bahan lucah, tuan-tuan akan kena penjara 2 tahun ataupun RM1,000 denda. Akta 292, iaitu akta pornografi. Tapi mai tayang dekat orang ramai, tunjuk, tak ada kena apa-apa. Orang yang tayang tu bukan dia kena dakwa, dia pula dijaga pula. Apa sudah jadi kepada masyarakat kita, tuan-tuan? Budaya telanjang menelanjang, budaya aib mengaib, tak habis. Tuan-tuan saling bijak. Kalau orang tu kita tuduh dia suka pada lelaki, tiba-tiba kali ni dia suka perempuan pula. Lepas ni dia suka apa ke mak ya? Tak ada dah. Lelaki dah, perempuan dah. Lepas ni gamaknya binatang pula. Apa maksud you ni sebenarnya? What are you up to? Anda mahukah masyarakat kita ini kerana kepentingan tertentu sampai rosak? Fitnah hukum dia haram. Sebab itu yang memelihara supaya fitnah tidak berlaku ialah adanya hukum apa, ibu-ibu sekalian? Undang-undang qazaf. Qazaf ini bersandarkan kepada firman Allah, innal ladzina yarmunal muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum bi 80 jilda. Orang yang menuduh orang baik melakukan benda yang jahat, penzinaan, tuduh zina atau tuduh liwat, lalu dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka dialah yang kena sebat 80 kali otak. Supaya nak sekat budaya fitnah. Kalau saya tuduh seorang jalang, bahasa kasar sikit nak, saya tuduh seorang jalang, tapi di Terengganu jalang mana jalan? Ya kan? Lepas tu hari tu bergaduh di Mekah. Ya? Orang Terengganu ni cakap dengan orang Kedah, hei, mu tak pergi jalang lah. Ha, cakap baik-baik Mekah ni jalang-jalang apa? Jalang lah jalang, dia kata. Hang ni orang main Mekah nak buat ibadat, cakap jalang-jalang lah. Lepas tu ada seorang cerdik sikit, ni jalang tu jalan, orang tengah tu kata jalang. Oh lagu tu. Itu sampingan aja lah. Baik, kalau orang perempuan tu tak elok, saya tuduh dia zina, apa pelik lah? Dia orang perempuan tak elok, saya tuduh dia zina, pelik lah? Tak pelik lah. Mana tuduhan saya tu ada asas, kerana dia yang memang panggil lagu tu. Tapi orang yang mulia ni, tak kira siapa dia, mulia dengan makna mulia ni banyak lah. Masyarakat iktiraf, semua masyarakat iktiraf yang duduk di tempat dia iktiraf. Lepas tu orang yang tak kenal dia pun iktiraf dia, kerana sumbangan dia, kewarakan dia, dia punya
menjaga adat-adat, menjaga apa kita kata agama, eh, tiba-tiba orang ni kena tuduh. Beratlah. Perempuan pun sama. Perempuan yang baik, ya, orang perempuan yang memelihara diri dia, keluarga dia, orang kampung tahu dia ni orang perempuan yang baik. Dia jaga semayang dia. Tiba-tiba kena tuduh zina. Ha, macam mana? Beratlah, kan? Yang seorang ni memang kerja dia hak tu. Lalu kita kata dia berzina. Pelik apa? Orang pun tak kata apa, betul tak? Tapi yang ni orang baik, orang yang disaksikan baik, tiba-tiba kata dia buat benda tak elok. Maka bebannya ialah cukup besar. Kerana kalau tidak dikawal ibu-ibu, maka masyarakat kita akan terus terbina di atas budaya fitnah fitnah. Maka adanya qazaf, iaitu undang-undang yang menyatakan paling asas tuduhan kamu itu mestilah berlandaskan kepada 4 orang saksi. Kalau kamu gagal untuk membawa 4 orang saksi dan kamu telah menyebar-nyebarkan perkara ini dengan menyatakan perempuan ini buat jahat, lelaki ini liwat dan sebagainya, maka yang kena denda ialah orang yang menuduh dengan 80 kali sebanyak. Kerana nak menjaga institusi masyarakat supaya tidak berada dalam budaya fitnah memfitnah. Baik. Dakwah. Saya kata tadi, mendakwa bukan satu kesalahan. Mendakwa bukan satu kesalahan. Satu lagi saya nak tambah, orang yang jadi saksi itu pun kena kredibel lah. Kalau orang yang saksi pun teruk juga, dia nak jadi saksi kepada orang yang baik, macam mana? Yang tunjuk video tu pun dia pun lebih 2 kali 5, tiba-tiba dia nak tuduh orang ni. Ha, cuba tuan-tuan bayangkan, dia kena kredibel. Sebab ada syarat saksi dia, syarat saksi dia tidak melakukan dosa besar, dia tidak mengulangi dosa-dosa kecil, dia dihormati. Ha, itu nilai seorang saksi yang kredibel. Tapi kalau saksi pun lebih kurang begitu, lagi teruk lagi, tiba-tiba nak dakwa orang baik ni, macam mana? Ha, ini pun satu isu. Baik. Satu lagi iaitu dakwaan. Dakwaan tidak ada salahnya seperti mana yang saya katakan tadi. Dakwaan tidak ada salahnya. Kerana itu hak. Cuma dalam Islam diletakkan beberapa kaedah. Yang ni last dan kita nak tutup dah. Tadi saya kata keadilan itu tertegak di atas bagi tuan punya punya. Yang kedua tadi saya kata Islam mengharamkan budaya fitnah. Sebab fitnah itu satu kezaliman lah, kerana berlaku pembohongan dan sebagainya. Yang ketiga saya kata tadi, iaitu mendakwa adalah satu hak. Tapi kena pasti pendakwaan itu menegakkan keadilan. Apa dia? Senang saja kaedah dia. Saya mendakwa tuan, maka tuan yang kena dakwa dianggap tidak bersalah sehingga terbukti bersalah. Apa yang dinamakan dalam kaedah perundangan Islam sebagai bara'atul zimmah. Bara'atul zimmah makna innocent until proven guilty. Adillah, adillah. Saya ada hak untuk dakwa, adil, adil. Dia pun yang kena dakwa ada hak dia. Apa hak pertama dia? Bahawa dia tidak bersalah sehingga terbukti bersalah. Supaya nilai keadilan itu tidak tercemar. Hari ini budaya masyarakat kita dah berbeza. Apa dia? Orang yang kena dakwa tu, dia bersalah dan dia kena bukti dia tidak bersalah. Dia bersalah dan dia kena bukti dia tidak bersalah. Ini dah bertentangan dengan budaya dan tamadun serta kaedah yang mencemarkan nama keadilan. Hanya dengan tuduhan, kenapa pula saya bersalah? Adalah lebih teruk daripada itu yang tadi. Anda bersalah sehingga anda kena bukti anda tidak bersalah. Anda yang kena tuduh tu. Ada satu lagi teruk, apa dia? Saya rasa anda bersalah dan saya hanya membebaskan anda apabila saya rasa anda tidak bersalah. Apa dia? ISA.
Berapa ton? 2 ton. Salah apa? Wallahualam. Pasal tak bawa pergi kepada pembicaraan. Nama dia detention with a trial. Mana saya rasa anda bersalah. Rasa pasal tak ada bukti apa. Saya rasa anda bersalah. Dan anda kekal bersalah sehingga saya rasa anda dah tak bersalah. Apa nak jadi tuan-tuan? Saya pun tak tahu lah tuan-tuan. Saya bercakap tentang keadilan kan? Politik kan ni? Tak, saya bercakap i'dilu huwa aqrabu li taqwa. Berlaku adil lah sungguhnya ia hampir kepada sifat taqwa. Lepas tu saya tak faham mengapa kita duk main mengaji. Mana-mana saya kata, saya tengok tuan-tuan yang main mengaji ni cukup bersungguh-sungguh. Ada yang kadang-kadang satu masjid dah lama dah. Saya duk kira, masa saya kecil saya duk ni. Saya tengok sampai saya pergi mengajar masjid tu. Di kampung saya lah, di Glugok lah kan. Masa saya kecil, dia dah mengaji lah. Masa tu dia duk tulis. Bila saya dah jadi ustaz lah ni, saya mengajar. Dia duk ada situ juga. Kira berapa puluh tahun dah tu. Dia duk mengangguk depan ustaz-ustaz. Kalau ikut dia dah berapa PhD saya tak tahu. Tuan-tuan pun sama, duk main mengaji ni. Kalau tuan-tuan ni, saya tengok kalau main konsisten mengaji, bukan malam ni je, sebelum tu ada lagi. Mengaji sat tasawuf, mengaji sat syariat, mengaji sat fiqah, mengaji sat apa, sirah. Punya banyak. Tapi saya rasa pelik. Mengapa apabila satu benda yang dilakukan itu bertentangan dengan sifat takwa, iaitu apa? Iaitu tidak menegakkan keadilan, kita tidak bangkit. Ilmu ni bukan nak main mengaji untuk hafal. Ilmu ni untuk diamalkan, dihayati. Kalau kita tengok perbuatan zalim, iaitu menahan orang tanpa bicara selama 2 tahun, yang mengharamkan hubungan kasih dia dengan isteri dia, dia dengan anak-anak dia, tak tahu dia salah apa. Kadang-kadang bukan 2 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang 12 tahun. Tak tahu salah dia. Zalim lah ni. Kenapa kita berdiam diri? Ini satu benda yang kita kena cek balik lah. Apa yang kita belajar tu, apa dia sebenarnya? Lagi hebat tuan-tuan yang main mengaji ni, kitab apa tak ada, nota apa pun tak ada. Ini lagi hebat pada komputer ni. Masuk. Bukan hari ni, dah 20 tahun dah ni. Komputer pun pening lah. Tuan-tuan boleh relax. Ustaz main masuk. Hebat tuan-tuan punya CPU, hebat lah. No? Berapa RAM saya pun tak tahu. Baik. Orang itu kalau kita tuduh boleh. Tapi kita kena ingat dia tidak bersalah. Sehingga dia terbukti bersalah. Satu. Adil lah. Nombor dua. Bebanan bukti kepada dakwaan mestilah kepada orang yang menuduh. Bukan kepada orang yang kena tuduh. Saya tuduh tuan sekarang, saya dah kena buat mai bukti. Pasal apa tuan pula kena buat mai bukti? Sebab itu dalam kaedah Islam, al-bayyinatu alal mudda'i. Bahan bukti itu bagi orang yang mendakwa. Wal yaminu ala man angkar. Dan yang menafikan mesti bersumpah dia tidak buat, dan dia kena berhujah dia tidak buat. Tapi budaya masyarakat kita hari ini, saya yang menuduh, saya harap orang yang kena tuduh buat main bahan. Kata dia tidak bersalah. Sedangkan bebanan tuduhan itu terletak kepada saya yang menuduh. Bukan orang yang kena tuduh. Sebab ini nak bagi keadilan. Berarti dalam Islam, so, satu kes itu dianggap boleh diteruskan bicara apabila ada prima facie dia. Prima facie dia ni, iaitu ada bahan-bahan bukti. Apa dia? Bukti ni dalam kategori pertama yang paling tinggi ialah mengaku. Saya tuduh dia, dia mengaku. Habis cerita. Mengaku buat lah. Selesai. Kenalah apa-apa. Tak perlu bicara dah lah, dia mengaku. Tapi mengaku pun kena tengok. Mengaku bila? Mengaku di atas dia dipaksa ke? Mengaku dia ni dia kena ugut ke? Kalau kau tak mengaku, jaga keluarga kau. Yang itu, pengakuan itu tidak boleh diterima. Mana kena cek juga kalau orang itu pun mengaku. Yang kedua ialah apa? Saksi.
saksi yang kredibel dalam Islam, pawang. Sebab itu suka dalam Islam apabila orang buat kesalahan, kita nak dakwa dengan saksi. Kerana tak ada orang buat salah, suruh orang tengok dia buat salah. Dia nak berzina, dia panggil orang hamil tengok empat orang, aku nak berzina. Ini kira teruk habis lah. Tak ada dah orang lagu ni. Mana ada orang, dia ni, benda yang jahat ni, orang akan buat sembunyi-sembunyi. Yang kata jahat ni. Sebab itu kalau orang tu buat jahat terang-terangan, orang ni paling teruk lah. Sebab buat jahat, dia mesti sembunyi. Dia tak nak buat jahat terang. Sebab kalau orang tu dia berzina terang-terangan, memang dia ni binatang. Layaklah dia kena sebat. Layaklah kalau dia dah kahwin, dia kena rejam. Layak pasal dia terang. Terang. Soalnya dia jadi satu budaya. Tapi kalau orang tu berzina, cara tersembunyi, maka nak sabit dia hukum berzina, kalau ada dakwaan, mesti ada empat orang saksi. Mana you nak dapat empat orang saksi? Buka lebih mendalam kitab-kitab fiqah. Saksi tu dalam penzinaan, dia kena tengok, dia tak boleh agak-agak. Dia kena tengok teropong masuk ke tak. Kalau tak masuk, tak boleh dakwa. Siapa punya kerja nak pergi teropong masuk ke tak ni? Nampak? Tuan-tuan nampak dia. Islam ni adil kan? Hatta kepada dakwaan yang teruk pun, ada dia punya keadilan dia ni. Di situ. Baik. Yang ketiga ialah circumstantial evidence, iaitu bukti-bukti apa kita kata circumstantial ataupun karina. Apa dia? Masa, waktu ketika berlaku kejadian. Kalau ada tip waktu tu, ada mana waktu ni? Ya, dia kata waktu ni aku punya ni, aku dakwah waktu ini ada di sini. Apa lagi lain daripada tu, bahan-bahan bukti. Contohnya usung tilam. Itu satu bahan bukti lah. Itu circumstantial. Tapi sekarang ni lagi canggih, dia tak usung tilam, dia buat bulu lah. Dia ambil mana-mana bulu ke apa, dia kata ni siapa punya ni. Jenuh tuan-tuan kenal bulu tuan-tuan. Macam-macam lah dia punya cara dia ambil. Contohnya botol good morning, ni apa, botol mineral, tuala good morning, buruk gigi. Pasal di situ dia boleh ambil DNA. DNA ni tuan-tuan, dia boleh ambil banyak cara ya. Selain daripada yang cair, yang cair itu ada DNA. Kita kata swab. Swab ni macam ayat liok. Contoh saya minum ya. Lepas tu orang main swab. Ada DNA saya situ. Kalau orang nak buat jahat dia pencalik kat mana-mana perempuan kan. Ni DNA Y. Lelaki Y. Contoh. Ni DNA lelaki Y. Siapa? Allah Ustaz Mujahid. Tahu. Tahu tu kan. Saya kata bila masa. Rupanya masa aku minum tadi ambil lah DNA. Tu mana dia di DNA ya. Sama ada kita ambil pada ayat liok kita. Kita ambil bekas tuala. Kita mandi tuala yang kita duduk lak-lak. Yang tu boleh cak. Dia boleh ambil di DNA, buruk gigi, kita ada buruk gigi, lekat-lekat. Tu bahan tu dia boleh. DNA ni bagus yang tuan-tuan, dia kekal beratus tahun. Dengan syarat kita simpan elok. Ya, sebab itu kita hari ni ada teknologi, apa ni, mamia yang ditemui itu, dia boleh cari DNA dia. Hebat tak hebatnya teknologi ni, dia boleh cari. DNA ni siapa punya. Baik. Maka, semua ini adalah bahan-bahan bukti yang boleh mensabitkan dakwaan dia bahawa dia bersalah. Dan untuk memberi keadilan apa? Orang yang kena tuduh walaupun dah ada prima facie untuk mendakwa dia, dia pula diberikan hak untuk mengeluarkan alibi, mana dia nak hujah balik prima facie itu. Dia nak hujah balik contohnya waktu. Ketika itu aku tiada di sini. Kamu dakwa pukul berapa? Pukul berapa? Aku tidak ada. Ketika itu kamu dakwa ini DNA. DNA ini diambil atas cara paksa. Aku tak tahu. Sedangkan prosedur nak ambil itu mesti dengan cara mendapat persetujuan tuan tubuh. Sebab kalau tidak berlaku lagu tu, maka akan berlakulah. Orang boleh fitnah, orang boleh buat macam-macam. Yang ketiga, yang dikatakan alibi lagi, dia nak pertahankan dakwaan-dakwaan ini bukan aku punya dan sebagainya. Yang ketiga, dia boleh dia boleh mempertahankan dengan menyatakan bahawa ya, contohnya cara kamu mengambil itu
Contohnya, cara kamu simpan DNA itu macam mana? Di mana kamu simpan? Cara macam mana? Itu semua boleh jadi bahan-bahan untuk melawan balik. Itulah keadilan namanya. Dan sesuatu kes itu apabila akhirnya diputuskan, mestilah bersandarkan di atas kekuatan-kekuatan tadi. Barulah tersabit. Kalau tersabit dalam keadaan segalanya ini dipelihara, maka orang yang kena denda itu pun berasa puas hati kerana keadilan telah tertegak. Orang yang mendakwa berasa puas hati kalaupun dia gagal, keadilan telah tertegak. Maka itu yang dinamakan niat dakwaan itu tidak ada unsur-unsur lain melainkan nak menegakkan keadilan. Maka terlaksanalah kebesaran Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Maka Allah sukalah kepada orang-orang yang membuat demikian. Sebab itu ibu-ibu dan bapa sekalian, saya sebut dan saya ulang balik bahawa menegak